lagi seberenjang. Jadi aku sih mau kopi kalian rumah, rum rampung. Tapi kira sepada awan. Soalnya aku mau barang wis apa? Aku mau wis belanja barang. Ini kayak bak sayur kayak biasanya tekonnya jam setengah sore. Berarti iki mau bak sayur teko, aku belanja kayak aku tuku jajanan. Terus iki aku nutupin kembali, iki tak tuker. Terus engko kumbahan sing wingi sing isih nang anggaran engko arep tak ngepiti. Terus gentenan bu apa jarengi sing iki. Berarti apa saben nang kumbahi kuwi engko garing terus isih tak nang kene anggaran. Re ngepiti nek wis kumbahi meneh. Berarti iki apa terus ngono lho. Iki engko aku jerengi karo ngempiti. Iki sing iki meh sithik. Sing iki meh sithik. Dadi iki ora tak angkat kabeh kok ngono bae. Karena biasanya nek anu apa nek kurang isi kate glodek ya. Soale iki nganu apa? Mesin pengeringnya iki wis nganu. Wis diganti utawa wis didandani. Dadi wis ora normal kaya biasane. Iki mau ya wis tak tambahi anduk-anduk barang. Tapi mbuh iki po. Koe kita anu sik. Tak kabehne tak angkatane sik. Terus engko derek nambahi nek kurang. Wis. Terus iki garek midah. Ini nek karo wontane iki aku tak ngatasi kumbahan sik. Akhirnya wis rampung iki le jerengi. Engko lanjut nglempiti kumbahan. Barang habis. Ora malah le ngatek rampung mbai jerengi. Kere nglempiti kumbahan. Menumpuk. Ini mau lek belanja. Saiki itu biar Pak Tuh. Bakmi. Bakmi ini warna loro. Nah ini panganan zaman dia. Jipang, Jipang jagung. Brondong, brondong jagung. Buku tempe. Tempe ini wajib. Wajib ono. Nah ini mochi. Mochi. Sayur asem racikan sayur sop iki yang jerone ana bener-bener apa jenenge tahu. Nah iki dawet aku arep ngombe dawet masakku. Tak cepake gelasnya wis ana es batu.
ngombe es lah, sumuk terang. Bahkan ya saya sebaliknya. Ke sekolah. Kotak mau bayarkan tuh. Pirang-pirang malah blur. Kan, gitu ya.
Kok kok ini tuh.
ya, ini aku harus menampung ke titik kubahan ke sarapan panganan karo ngombe dam wis menit kayak ya lur video ini aku ditutup ini video yang ini mana aja lari jaga kesehatan tetap prokes supaya ini aku ketemu kabar sih sampai matur nuwun.